Segera download Quran, -Quran Tadabbur tafsir dalam genggaman Anda. Adalah bulan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala tawfiqihi wa amtinanih wa syari'u ala ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman ta nishani wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani allahumma salli alaihi wa para ikhwan para akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala uh, alhamdulillah uh, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang pada kesempatan kali ini masih mempertemukan kita kembali dalam rangka mempelajari perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita itu bagaimana agar kita bisa ikhlas kita tahu bahwasanya ikhlas bukanlah perkara yang yang mudah ya bukan perkara yang mudah ya. Sampai ada yang mengatakan siapa yang bisa ikhlas sekali saja dia akan selamat ya. Uh, tapi sebagaimana yang dikatakan fa innahu yasirun liman Allah tapi itu mudah bagi yang Allah mudahkan. Mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Uh, kenapa ikhlas sangat sulit ya karena kita tahu uh, hati kita berubah-rubah. Sebagaimana perkataan al taala ma shay'an alayya min alayya aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang paling berat seperti menghadapi niatku karena dia berubah-rubah karena dia berubah-rubah seorang berjuang untuk meraih keikhlasan dan itu perlu perjuangan dan lebih berat lagi bagaimana mempertahankan keikhlasan tersebut istiqamah dalam keikhlasan sangat uh, sangat berat uh, terlebih lagi hal-hal yang membuat seorang menyimpang dari keikhlasan sangat banyak tabiat manusia yang ingin dipuji ingin disanjung sanjungan-sanjungan e, manusia kepada dirinya ya dan banyak hal yang menjadikan seorang akhirnya sulit mempertahankan keikhlasannya dan betapa sering riak datang dalam berbagai macam bentuk bentuk yang e, jelas dan kadang dalam bentuk yang samar ya ini ada pembahasan khususnya seperti yang saya pernah bahas tentang masalah e, riak yang tersembunyi Intinya, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwasanya amal kita sebesar apapun tidak akan diterima kecuali ikhlas. Mau sebesar apapun, mau seberat apapun, betapa banyak uang yang kita keluarkan, tidak akan ada nilainya di sisi Allah jika kita tidak ikhlas. Dari sini kita tahu bahwasanya kalau kita meninggal dunia, maka kita akan masuk dalam liang lahat dan tidak ada yang menemani kita kecuali amal kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lihat baul mayit salas. Bosnya mayat diikuti dengan tiga perkara. Fayarji al -isnan wa wahid Yang dua akan pulang tinggal satu yang diikuti oleh keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji al -isnan. yang dua akan pulang yaitu hartanya dan keluarganya, istrinya, anaknya semua akan meninggalkan dia. Ya, kekayaannya akan meninggalkan dia, mobilnya, emasnya, semuanya yang dia kumpulkan selama ini akan meninggalkan dia. Kemudian, wahai buka wahid, tinggal satu yang menemani dia itu amalnya. Nah, amal ini akan membahagiakan kita kalau amal kita adalah ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka tidak bermanfaat, akan menjadi bumerang bagi kita, bahkan menjadi bumerang bagi kita sejak kita di alam barzakh. Sejak kita di alam barzakh. Maka ini sudah hal yang diketahui oleh setiap uh, muslim ya, seorang yang ngaji, seorang yang muslim semua tahu kalau tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah. Secara teori semua orang sudah tahu. Tapi secara praktek masih banyak di antara kita yang melalaikan hal ini. Tidak kurang peduli dengan masalah keikhlasan ya. Kurang peduli untuk memperhatikan isi hatinya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, Allah tidak lihat kepada jasad kalian, tapi yang Allah lihat adalah qulubikum, hati kalian dan amalan kalian maka yakinlah bahwasanya tidak ada yang bermanfaat bagi kita di akhirat kecuali amal soleh yang ikhlas. Mau berbakti sama orang tua, mau sedekah, mau sholat malam, mau haji, mau umroh. Kalau tidak ikhlas, tidak ada manfaatnya. Bukan cuma tidak ada manfaatnya, bukan cuma jadi nol, bahkan jadi memurang bagi kita di akhirat kelak. Maka ini menunjukkan kita perlu berjuang untuk meraih keikhlasan. Saya akan menyebutkan beberapa sebab yang membantu kita untuk bisa Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya akan sebut satu persatu Mudah-mudahan kita bisa mengerjakannya Dan kita bisa bawa dalam kehidupan kita sehari-hari Yang pertama eh, Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Murakabatullah Yang pertama murakabat Artinya murakab, murakibullah Merasa bahwasanya Allah senantiasa eh, Melihat kita dan menilai kita Ya Allah senantiasa melihat kita dan senantiasa menilai kita. Allah berfirman, Ya alamu khainatul al ma Allah mengetahui lirikan pandangan mata, pengkhianatan lirikan pandangan mata. Wa sudur. Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Apapun apapun yang kita lakukan, ya Allah selalu melihat. Dan kalau kita lihat, sadar Allah senantiasa melihat kita, dan itu derajat ihsan, maka ini mempermudah kita untuk ikhlas. Karena kita tersibukan untuk memperhatikan pengamatan Allah, sehingga kita lalai dari memperhatikan pengamatan manusia. Kita kan diamati ini. Allah melihat kita. Allah mengamati amal perbuatan kita. Manusia juga dengan komentarnya, dengan like-nya, dengan kemarahannya mungkin atau e, tidak like-nya, non like-nya dan macam-macam. Ada, ada ada, pujian, ada uh, hinaan, ada cercaan, ada nyinyiran. Nah, kalau kita sibuk meyakini bahwa Allah senantiasa melihat kita, senantiasa menilai kita. Bukankah Allah menilai kita sekarang? Allah menilai kita. Kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mudah ikhlas. Makanya seorang berusaha mencapai derajat tak ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau uh, melihat Allah jika kau tidak mampu maka yakinlah Allah melihatmu. Seorang yang seperti ini mudah dia untuk ikhlas karena dia fokus pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Dia fokus pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ini, ini yang yang pertama selalu kita hadirkan Allah sedang melihat saya. Kita mau salat Allah sedang melihat saya. Kita mau sedekah Allah sedang melihat saya. Kita sedang apapun yakin Allah sedang melihat kita sehingga kita sibuk dengan penilaian Allah dan tidak peduli dengan penilaian manusia. Di antaranya yang kedua yang membantu kita untuk meraih keikhlasan, ya. perhatikan ini. Tatkala kita bermuamalah dengan siapapun dengan manusia, kita ibadah ada ibadah dua, ada ibadah al-mahdoh seperti baca Quran, seperti solat, seperti solat malam, ya berdoa, berzikir, ya ini hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada ibadah-ibadah yang berbentuk muamalah dengan orang tua kita berbakti, dengan istri kita kasih sayang, dengan anak-anak kita perhatian, dengan tetangga kita membantu, karib kerabat kita sedekah. Misalnya, nah, terkadang kita lalai dengan hubungan kita dengan manusia-manusia yang lain, padahal hubungan kita dengan manusia-manusia ini juga rawan untuk menimbulkan riak dalam hati kita. Kita bantu orang ingin dipuji. Kita bantu orang ingin disanjung ya. Sebagaimana kalau kita baca Quran di depan orang, sebagaimana kalau kita haji, kita umroh ada ada potensi untuk ria, apalagi haji, apalagi haji plus, ya. umroh, ya. ada potensi untuk ria, ya. pergi ke Mesir Aqsa, pamer-pamer sana, pamer sini, ada potensi untuk ria demikian juga hubungan kita dengan manusia juga ada potensi untuk ria. Betapa banyak orang banggakan dia berbuat baik sama istrinya. Betapa banyak orang banggakan dia berbakti kepada orang tuanya. Cerita sana cerita sini. Betapa banyak orang banggakan dia ber, ber, berbuat baik kepada tetangganya. Betapa banyak orang banggakan dia berbuat baik kepada pegawai-pegawainya. Dia sudah bantu ini bantu ini. Ternyata pintu ria bisa masuk lewat hubungan dia dengan Allah dan juga bisa masuk antara hubungan dia dengan sesama makhluk. Nah, saya ingin sampaikan pada poin ini, tatkala kita berhubungan dengan makhluk, bagaimana agar kita bisa ikhlas. Nah, ketika kita berhubungan dengan makhluk, entah sama orang tua, entah sama adik, sama kakak, kita bawa tadi yang pertama, yaitu kita meyakini setiap perbuatan kita dilihat oleh Allah. Nah, seketik, misalnya kita berhubungan sama orang tua, misalnya kita pijit kaki orang tua kita. Dalam hati kita, kita menyenangkan orang tua, tapi ya Allah, ini saya lakukan karena engkau ya Allah. Selalu, Connectingnya dengan Allah. Engkau yang menyuruh saya untuk menyenangkan hati orang tua saya. Kita ketahui-ketahui orang tua kita, ya. Tapi kita niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala kita membantu fakir miskin, kita bawa uang nih, bawa uang kita kasih kepada uh, fakir miskin. Ya. Ketika kita kasih bantuan, sudah selesai. Ya, Muamalah kita dengan Allah ya Allah. Ini perintahmu saya kasih. Selesai sudah urusan. Selesai. Sehingga ketika kita urusan kita dengan Allah bukan dengan dia, bukan dengan dia, maka kita tidak akan menunggu dia mengucapkan terima kasih dan kita tidak akan menunggu balas budinya. Kita karena urusan kita dengan Allah bukan dengan dia. Makanya di antara ciri-ciri para penghuni surga kata Allah Subhanahu wa taala wa yutaimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna man liwajhi la minkum jazaan Dan mereka memberi makan kepada fakir miskin kepada anak yatim kepada tawanan makanan yang mereka cinta yang mereka sukai kata mereka inna ma nu'timukum liwajhillah kami beri kepada kalian karena Allah la ma nuridu minkum jazan wala kami tidak butuh terima kasih dari kalian kami tidak butuh balas budi dari kalian kenapa karena muamalah dengan Allah ketika kita muamalah dengan Allah kita tidak nunggu nunggu dia bilang syukuran enggak perlu kalau enggak perlu enggak perlu syukuran kasih aja sudah enggak usah nunggu dia bilang dia syukuran karena muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala Dari sini Subhanallah mengatakan ya, Bagaimana anda merasa Harus menunggu terima kasih darinya Sementara yang mu'amalah antara anda dengan Allah Anda ber karena kebaikan itu murni dari Allah Allah yang membukakan hati anda untuk Berbuat baik kepada si miskin Allah yang beri rizki kepada anda Untuk berbuat baik kepada si miskin maka anda tidak asa hak hakikatnya anda tidak punya kebaikan kepada orang tersebut. Tidak nah, ada. Bagaimana anda minta balas budi pada perkara yang itu bukan milik anda. Anda hanya mengantarkan kekayaan Allah, meng mengantarkan apa yang dimiliki oleh Allah untuk dia. Anda sebagai perantara doang. Tapi kalau anda jadi perantara, anda dapat pahala. Anda juga dapat pahala. Jadi ikhwan dan akhwat yang fatir subhanahu wa ta'ala perhatikan ini perkaranya sepele. Tapi kalau kita tatkala bermuamalah dengan manusia, kita lupa connecting kita dengan Allah, kita bisa ria, kita bisa nunggu berharap sanjungan, kita bisa berharap terima kasih, Kenapa ketika saat kita bermuamalah, connecting kita terputus. Jangan lupa ketika kita bermuamalah dengan siapapun, bahkan kepada istri ya. Apa kata Nabi SAW, Lasta tunfiqo nafakatan tabtiki biha wajih Allah ila ujirta alaiha hatta luqmata taj'aluha fi fimra'atik. Tidaklah engkau berinfak. Kau mencari wajah Allah kecuali kau dapat pahala. Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Dia sedang menyuap istrinya, hatinya connecting kepada Allah karena engkau ya Allah. Dia sedang bermasalah dengan istrinya, hatinya connecting kepada Allah karena engkau ya Allah. Ini harus dilatih. Kalau kita sering melatih diri untuk seperti ini, kita lebih mudah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang kedua saya ulangi yang pertama kita selalu menghadirkan bahwasanya Allah sedang menilai kita, Allah sedang melihat, ada penilaian sebagaimana manusia juga menilai. dengan laiknya dengan non laiknya uh, dengan pujian dan cercaan Allah juga menilai Allah juga menilai. Allah sedang menilai hatimu Allah sedang menilai gerak gerik hatimu bahwa Ali membidati sudur Allah mengetahui isi hati manusia Allah tahu Allah sedang menilai ah, maka sibukkanlah dengan penilaian Allah dan lupakanlah penilaian manusia yang kedua ketika itu yang bermuamalah dengan masyarakat maka hati sedang connecting sama Allah ya Allah aku bersedekah engkau yang menyuruh ya Allah Terimalah sedekahku. Selesai jangan 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 gantungan hati kita kepada orang yang kita bantu. Kita bantu misalnya berbakti berbakti sama orang tua, berbakti ya sudah. Ya Allah engkau yang menyuruh aku menyenangkan hati ibuku, engkau yang menyuruh aku untuk menyenangkan hati bapakku, aku bantu mereka ya Allah sebisa aku karena engkau ya Allah. Jangan tunggu terima kasih dari dari mereka. Apalagi kepada kakak, apalagi kepada adik. Allah yang suruh selesai. Ya. Ini membantu kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang bantu kita untuk uh, bisa ikhlas, kita ketika sudah memahami yang pertama dan yang kedua, yang ketiga yaitu kita berusaha melupakan semua pandangan manusia. Kita berusaha melupakan seluruh komentar manusia. Nggak usah sering-sering lihat komentar manusia. Kecuali kalau ada manfaatnya, misalnya kita ingin tahu respon orang-orang apakah paham dengan kajian kita atau tidak. Apakah ada syubhat atau tidak itu nggak ada masalah ya. Kita tanya kadang kita habis mengajin ada yang paham gimana paham nggak ngerti nggak ada yang perlu ditanyakan nggak itu enggak, kita perlu respon mereka karena ada maslahat. Tapi kalau respon yang kita inginkan adalah pujian untuk menyanyung kita maka ini jangan. Namanya kita mencelakakan diri. Pingin tahu dia muji saya atau tidak? Pingin tahu hati ini? Pingin tahu dia muji? Berharap dia muji? Sudah itu namanya itu sudah itu sudah itulah riak itulah riak itulah riak beramal untuk dipuji. Maka berusaha ketika kita beramal, berusaha untuk melupakan komentar manusia. Ya. Karena apa? Karena komentar mereka, sanjungan mereka tidak akan merubah hakikatmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sa dunia, satu dunia, muji anda kalau anda jelek di sisi Allah tidak akan bermanfaat. Satu dunia menghina anak anda, kalau anda ternyata tinggi di sisi Allah maka tidak tidak memberi mudarat hinaan mereka. Lihat kisah seorang wanita di antara anak-anak yang berbicara ketika masih kecil Rasulullah SAW sebutkan ada seorang wanita dia gendong bayinya. Tiba-tiba ada orang lewat orang terkenal orang kaya orang terpandang sampai ibunya mengatakan ya Allah ibunya mengatakan ini orang kalau dia memberi syafaat pasti dikasih syafaat. Kalau dia melamar pasti diterima lamarannya. Ya Allah jadikanlah anakku seperti dia. <laughs> Maka anak itu bicara dia lepas dia lagi nyusu dia lepas puting dari puting ibunya dia bilang ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Ini padahal orang dipuji semua orang. Kemudian datang seorang, seorang pembantu atau budak dipukulin, dituduh mencuri, tuduh macam-macam. Dia bilang ibunya berdoa ya Allah jangan jadikan dia seperti itu. Anaknya bicara ya Allah jadikanlah aku seperti orang ini. Kenapa kata ibunya? Ini yang dihina-hina, yang direndahkan. Lebih abdul daripada min dhaka bimil il ard. Kalau yang orang pertama itu satu dunia, isinya orang itu semua dibandingkan satu orang ini saja masih lebih abdul satu orang ini. Artinya satu ini dibanding satu miliar orang itu lebih lebih afdal orang yang kedua meskipun dia dihina-hina. Artinya apa? Bisa jadi orang menghina, orang merendahkan kita. Kalau kita memang mulia di sisi Allah tidak akan mempengaruhi. Oleh karena jangan terpedaya dengan pujian dan sanjungan manusia. Dan jangan coba untuk menoleh, menoleh kepada pujian dan sanjungan manusia. Itu hanya beri mudarat kepada hati kita dan tidak akan beri manfaat sama sekali kepada kita. Satu dunia puji kita kalau kita jelek di hadapan Allah percuma. Lihatlah ketika Nabi sallallahu alaihi menyebutkan tentang kisah tiga uh, penghuni neraka jahanam karena ria. Yang pertama yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bertanya, "Wa amil apa yang kau lakukan dengan imat imat yang aku berikan kepada engkau?" Kata dia, atas fiikata tusyhid, aku berperang karena engkau ya Allah sampai aku mati syahid." Kata Allah, "Kadzabta, "walakin yuqul annaka jari wa tapi kau ber, berjihad bukan karena aku tapi supaya kau dikatakan pemberani wa qad dan telah dikatakan artinya banyak orang menjadi dia ter, dia, terkenal tersor sebagai jagoan sebagai pahlawan tapi apakah sanjungan manusia manfaat bagi dia enggak ada sama sekali tetap masuk neraka yang ini maksud saya seperti itu hati-hati terus anda anda lihat lihat sanjungan buat apa kalau nggak ada tujuan syar'inya untuk untuk memperbaiki misalnya apa namanya penyampaian mungkin kurang pas kecepatan atau bagaimana? Kalau kalau nggak percuma, buat apa? Buat apa? Mau puji, mau nggak ada puji, yang penting. Kalau tunggu pujian manusia, Nabi Nuh yang muji berapa? Cuma 80 orang setelah dakwah 150 tahun. Nggak ada yang muji. 150 tahun berdakwah yang muji cuma 80 orang. Nabi mengatakan, Wa nabi ya lai sama ahu ahad. Aku melihat seorang Nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Nggak ada yang muji. nggak ada yang ngikutin dia. Satu orang pun tidak ada. Terus kemudian dia rendah di hadapan Allah. Tidak, dia tinggi di sisi Allah. Oleh karenanya lupakan saja komentar manusia. Lupakan. Kecuali ada manfaat masalah syar'i yang ada cari, silakan lihat. Tapi jaga hati, jaga hati. Jaga hati. Ini yang ketiga, ya. Yang ketiga jadi yakin bahwasanya ujian manusia tidak akan menambah kedudukanmu sedikit pun di sisi Allah. Cercaan manusia tidak akan merendahkan kedudukanmu sedikit pun di sisi Allah kalau kau mulia di sisi Allah. Ini harus kita yakin. Bercuma orang muji semua. Bercuma Allah yang lebih tahu tentang diri diri kita. Yang keempat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di antara kiat agar kita bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sembunyikan amal. Kata Nabi SAW, alaihi wasallam, aminkum an lahu min amalin falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal saleh yang tersembunyi maka lakukanlah, maka lakukanlah. Dan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda tentang tujuh orang yang naungi oleh Allah pada hari kiamat kelak kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, ma matun fi Seorang yang berinfak dengan tangan kanannya kemudian disembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disembunyikan oleh tangan kanan. Saking dia sembunyikan amal ibadah dia ya. sampai disembunyikan amal ibadah ibadah dia. Salah seorang ulama berkata Al khuraibi dia berkata tentang para ulama para salaf dahulu kanu yastahibuna an yakuna li khabi'atun min amalin salih la ta'lamu ta bihi zaujatuhu dahulu mereka suka para salaf dahulu mereka memiliki senang suka kalau ada seorang lelaki dia punya amal saleh yang tersembunyi bahkan istrinya pun tidak tahu bahkan temannya pun tidak tahu. Mereka suka akan hal tersebut. Karena tersembunyi hanya amal, ini jauh daripada ria. Gimana mau, 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 mau dipuji sementara tidak ada yang tahu. Sebisa mungkin Anda melakukan amal tidak dilihat oleh orang, tidak diketahui oleh orang lain itu yang terbaik. Semakin tidak diketahui oleh orang semakin terbaik. Berarti benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh butuh perjuangan. Makanya kalau kita lihat bagaimana para salaf dahulu, mereka berjuang agar amal mereka bisa tersembunyi. Sampai di antara mereka ada yang sengaja bangun malam seperti Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala Bagaimana Ali bin Husain itu dikenal dengan Zainal Abidin, sengaja bangun malam kemudian mengangkat gandum. Kemudian diletakkan, dia tidak bahkan budaknya pun tidak dia suruh, dia sendiri agar budaknya tidak tahu dia ingin tidak ada yang tahu bahkan budaknya. Dia sendiri yang angkat gandum dia taruh di rumah-rumah orang. Kenapa malam agar tidak ketahuan? Kenapa bukan budaknya agar budaknya tidak tahu? Kapan ketahuan ketika dia sudah meninggal baru kemudian bantuan sembako tidak pernah datang lagi. Ketika dimandikan terlihat bekas hitam di pundaknya. Dia selama ini dia yang, dia yang mikun. Subhanallah. Ini orang Siapa yang meragukan mereka orang-orang ikhlas. Tapi mereka takut riak. Mereka ini orang-orang ikhlas, mereka takut riak. Kita ini zaman sekarang gak jelas, gak takut riak. Kayaknya amal kita kita pamer-pamerkan, kita ikhlas aja. Makanya, sebagian ulama mengatakan perbedaan antara kita dengan mereka dahulu. Kalau mereka bersusah payah untuk menyembunyikan amal, sebagian kita berusaha payah untuk memamerkan amal, untuk menser amal. Bersusah payah dengan berbagai macam sarana dan prasarana agar amal kita diketahui oleh banyak orang. Waliyahubillah. Kebalikan. Anda ingin ikhlas, latihan untuk uh, menyembunyikan amal. Latihan untuk menyembunyikan amal. Bahkan kalau bisa istri sendiri tidak tahu, itu yang terbaik. Istri tidak perlu tahu. Kalau istri memang harus tahu dalam satu kondisi, tidak ada apa-apa. Tapi kalau bisa ada amal yang istri tidak tahu, lakukanlah. Hal ini kecuali bagi para panutan, kalau panutan dia tampakkan amalnya agar diikuti. Kata Al Iz bin Abdissalam rahimahullah taala, yustathna min istihbabi ikhfa'il amal man yuzhiruhu liyuktada bihi atau liyuntafa bihi ke kitabatil ilm. Intaha dari Fathul Bari. Kata Al Iz bin Abdissalam dinukil oleh Ibn Hajar Fathul Bari, dikecualikan dari dianjurkannya menyembunyikan amal dikecualikan siapa yaitu orang yang menampakkan amalnya agar ditiru seperti dia ustadz seperti dia kiai seperti dia misalnya habib ya yang agar ditiru maka tidak apa-apa sekedarnya tidak semua dia tampakkan perwakilan ada amal yang ditunjukkan tunjukkan ya contoh seperti seorang ingin memberi contoh agar orang bersedekah misalnya ini ada sedekah bikin masjid saya inilah satu juta ya lihat satu juta dia keluarkan. Semua orang lihat, tapi dia ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya apa untuk diikuti? Tapi tidak semua dia sampaikan. Dia ada sedekah 99 juta tidak dia sampaikan. Diam-diam hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang yang tahu. Ini gak apa-apa. Dia tetap jaga ikhlasan. Ada hal yang dia tampakkan untuk diikuti. Ternyata dia sedekahnya 100 juta. Satu juta dia tampakkan untuk memancing yang lain untuk bersedekah. 99 dia sembunyikan. Contoh, ya, Auliah Taufa kita batin atau suatu perkara yang harus dimanfaatkan seperti ilmu ilmu yang harus dia tampakkan harus dia ceramahkan harus dia tuliskan ya dia tampakkan karena memang untuk dimanfaatkan maka ditampakkan seperti ini tidak apa apa ditampakkan seperti ini tidak apa apa ditampakkan dia nulis buku tulisannya bagus dia tampakkan dia munculkan adapun orang memuji ya dia tinggal latih dirinya untuk tidak termakan dengan pujian tersebut tidak terpedaya tidak magrur dengan pujian tersebut Jadi uh, Nabi mengatakan tadi, minkum an-yakun khabir amal salih al siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal saleh yang tersembunyi maka lakukanlah. Ini menyembunyikan bunyi amal ini sangat uh, uh, luar biasa ya. Oleh karenanya di antara hal yang membantu kita untuk ikhlas kita baca bagaimana para salaf dahulu, bagaimana para salaf dahulu dalam menyembunyikan bunyi amal. Lihatlah tadi Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib Zainal Abidin yang menyembunyikan amal. Di antara mereka ada yang menyembunyikan amal agar tidak ketahuan ketika berjihad dia tutup wajahnya, tidak mau ketahuan. Karena yang berjihad, tak tahu-tahu ada orang jagun untuk mati, tidak pernah membuka wajahnya agar tidak ketahuan. Di antara mereka, kalau kita baca ada yang di antara mereka solat malam. Ketika dia bersafar tetap solat malam. Ketika menjelang subuh dia pura-pura tidur. Dia pura-pura tidur, kemudian ketika azan subuh dia pura-pura bangun sambil menggeliat, oh enak sekali tidur begitu. Kira-kira gitulah. Sehingga orang menyangka dia tidak bangun malam. Dia tidak ingin orang tahu dia bangun malam. Dia ingin hanya Allah yang tahu dia bangun malam. Bukan orang bangun malam kemudian share, eh malam ini saya sholat nyaman banget. <laughs> malam ini saya sholat sambil nangis-nangis, ya, misalnya. Ya, ya. Atau jam sebelum subuh satu jam sebelum subuh dia bangunkan teman-temannya, ya bangun, 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 bangun. Ayay bangun, bangun." Masya Allah. tahu temannya silent semua, dia kirim-kirim buat apa? Ini dia sudah sholat malam, dia bangun pura-pura. Pura-pura. Apa namanya? Menggeliat seakan-akan tidurnya pulas. Demikian para salah dahulu. Di antara mereka ada yang ketika menyampaikan hadis, kemudian dia tidak kuasa, dia menangis, dia ingin sembunyikan tangisannya. Maka dia sambil terisak-isak dia mengatakan zukam syadid. Bahwasanya pilek itu memang berat. Orang mengesankan dia sedang pilek. Dia mengesankan kepada orang dia sedang pilek. Subhanallah. Jauh dengan kita. Bukan kemudian nangis, kemudian dia menggelar, menggelagarkan supaya orang semua tahu bahwasanya dia orang yang khusyuk. Allah tahu niat kita masing-masing. Di antara mereka ada yang ya. seperti salah seorang ulama ya, Al-Mawardi disebutkan dalam biografinya Al-Mawardi dia menulis buku hebat di antaranya Al-Hawi Al-Kabir puluhan jilid tentang fikih Syafi'i. Ini buku-buku yang Al-Ah apa namanya kalau nggak salah al kam Sultaniah ya. Banyak dia tulis buku-buku yang hebat-hebat. Tapi disebutnya dalam sejarah dia tidak menyebarkannya dia tidak menyebarkannya. Dia bilang sama muridnya, itu buku-buku saya letakkan di suatu tempat. Kalau nanti saya akan meninggal dunia, kau lihat tanganku begini, maka berarti saya tidak ikhlas. Bakar itu buku-buku semua. Jangan kau sebarkan. Tapi kalau kau lihat tangan, saya lupa tangan. Dia bilang kalau saya pegang atau saya lepas, tapi disebutkan dalam siar. Kalau saya genggam tanganmu berarti saya ikhlas, maka tebarkan bukuku itu. Kalau saya tidak begitu, maka bakar bakar buku-buku. Dia kalau ingin kalau ingin terkenal dia tebarkan bukunya tatkala itu. Ya. Mungkin dia melihat sudah ada ulama yang lain sudah mencukupi sehingga dia memilih bukunya tersebar setelah dia meninggal. Karena mungkin dia takut ria, takut ria. Ajib kalau kita baca bagaimana siar para salaf dahulu, ya, Kata Hasan Al Basri, perhatikan. Inka na rojulul akot jama Al Quran awamayas urubi hijaruhu. Sungguh ada seorang hafal Quran tetangganya tidak tahu. Dia tidak gembar gembor Sungguh ada orang hafal Quran tetangganya tidak tahu dia sudah hafal Quran. Kata Hasan Al Basri. Wa inka na rojulul akot fakih al fikh al kethir awamayas urubi nas. Ada seorang dia ahli fikih dan orang tidak tahu. Wa inka na rojulul ayusolli salatat tawila fi baiti. wa indahu zaur wa ma bihi. sungguh seorang salat sunnah di rumahnya dengan salat yang panjang ini dia punya dan dia punya tamu tamunya tidak sadar bayangkan dia salat malam mungkin kalau dia mau tampakkan dia kerasin bacaannya agar tamu-tamunya bangun tapi tamu-tamunya bertamu di rumahnya tidak tahu kalau dia salat malam panjang menakjubkan demikianlah para salaf dahulu Kata Hasan Al Basri, walau ala min amalin ala an ya fi sirrin fayakunu Sungguh kami telah mendapati suatu kaum, itu para salaf dahulu. Ya, tidak ada di atas muka bumi ini suatu amalan yang mereka mampu untuk sembunyikan, lantas mereka tampakkan. Selama mereka mampu sembunyikan, mereka akan sembunyikan. Kecuali memang harus ditampakkan. Selama itu mungkin disembunyikan, mereka akan sembunyikan abadan selama-lamanya. Mereka pasti sembunyikan. Walau kadakanal muslimuna ajtahidu nafid doa wa ma yusmaulahum saud. Sungguh sebagian kaum muslim mereka berdoa dan mereka tidak terdengar kecuali desisan aja. Inka na illa hamsan bayna hum bayna azza wajalla. Kecuali hanya desisan antara mereka dengan Allah yang dengar cuma Allah subhanahu wa taala. Karena dalam doa juga bisa riak. Ikhwan dan akhwat yang hadir. Maksud saya kita sadar diri bahwasanya di antara sarana agar kita bisa ikhlas adalah dengan menyembunyikan amal. Bukan dengan selfie-selfie ketika kita beribadah kemudian kita tebarkan ke sana kemari. Sayangilah dirimu, ketahuilah ketika kau meninggal yang menemani hanyalah amal soleh. Amal soleh mana yang menemanimu di alam barzah yang ikhlas. Yang gak ikhlas, yang masih ragu-ragu, Allah alam. Maka untuk memastikan kita ikhlas di antaranya, meskipun satu hal yang bukan pasti, tapi kita berusaha di antaranya kita beramal tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Kita bagaimana mau cari pujian yang tidak ada yang tahu kecuali kita ngomongin baru orang tahu. Kalau tidak ada yang tahu gimana mau cari pujian dari mana? Maka lihatlah bagaimana para salaf dahulu berusaha untuk menyembunyikan amal soleh soleh mereka. Taib. Jadi saya ulangi orang para salaf dahulu berusaha payah untuk menyembunyikan amal Sebagian orang zaman sekarang berusaha untuk men-share amalnya. Yang berikutnya, saya ke berapa ini. Hendaknya seorang berusaha untuk menjauhkan dirinya dari tempat-tempat yang bisa membuat dia terkenal. Para salaf dahulu sebagai seperti kalau tidak salah, tidak, salah dari Ayub ya, saktian. Dia kalau lewat jadi jalan-jalan yang tidak ingin lihat orang banyak. Dia tidak suka jadi pusat perhatian. Dia nggak suka, jadi suka, suka nggak suka jadi pusat perhatian. Dalam sahih Muslim dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, "Inna Allah yuhibbul 'abda taqiyyal khafi." Abda taqiyyal ghaniyyal khafi. Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai hamba yang bertakwa yang tidak tidak apa namanya mandiri ya. Wal khafi yang menyembunyikan diri, tersembunyi, tidak tidak suka tampil. Sebisa mungkin Anda beramal soleh tanpa tampil lakukanlah. Kalau ustaz memang harus tampil. Tapi sebisa mungkin tidak tampil maka lakukanlah. Dulu ada seorang ulama di Saudi namanya Bakar Abu Zaid, taala, hampir tidak pernah tampil ya, Tapi kita sulit mencari ceramahnya. Dia nulis buku, nulis buku aja, nulis buku. Orangnya hampir tidak pernah tampil. Tapi dia terkenal dengan tulisannya, Bakar Abu Zaid, rahimahullah taala. Uh, sebisa mungkin seorang tidak apa tidak uh, tidak tampil ya. Di antara sekarang ulama yang terkenal dengan tulisannya tidak terkenal orangnya seperti Abdul Qadir Alawi Sakaf seorang Habib di Saudi yang punya tulisan banyak buku-buku tulisan bagus termasuk di websitenya orangnya kita cari di website hampir enggak ada di internet ya terkenal dengan tulisannya maka seorang kalau ingin ikhlas jauhkan diri dari tempat-tempat yang membuatnya jadi populer karena kalau dia sudah populer jadi pusat perhatian sulit. Manusia ini lemah, hati ini lemah. Dipuji orang yang senang. Enggak dicerca orang yang marah. Siapa yang hati kita begitu? Kecuali kita sampai pada derajat orang yang cuek, yang super ikhlas ya mungkin. Kita ini siapa sih? Maka kalau kita tahu hati kita lemah, mudah senang dengan pujian, mudah marah dengan nyinyiran, baru nyinyir sedikit sudah marah-marah. Belum tahu dia siapa saya baru nyinyir sedikit sudah marah-marah. Kalau perlu panggil pers semua, jumpa pers untuk membela dirinya, untuk mengangkat dirinya. Sebagian orang gak kuat, di, 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 di sedikit. Disenggol sedikit gak kuat. Ya kalau kamu tahu kamu seperti itu, jangan 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 sengaja menjadikan dirimu terkenal, jangan. Gak perlu. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Wadittu annal khalqa yata'allamuna hadhal ilm, wala yunsabu ilayya minhu shay Aku berharap manusia semua belajar dari ilmuku ini. Dan tidak perlu mereka mengatakan ini ilmunya Imam Syafi'i. Enggak perlu. enggak perlu. Saya ingin semua orang belajar ilmu dariku. Dan aku tidak ingin orang tahu itu ilmu dari Imam Syafi'i. Dari Syafi'i. Saya nggak, saya tidak perlu. Lihat bagaimana. Tidak ingin terkenal. Tidak ingin tersohor. Tapi tidak ingin tersohor. Allah jadikan dia tersohor. Allah jadikan dia ter terkenal. Kalau Anda tersohor repot. bergulat dengan komentar dan ini pingin disanjung, pingin ini repot. Jadi itu sangat rentan dengan namanya dengan namanya riak. Lihatlah bagaimana Nabi muji seorang yang tidak peduli di manapun dia diletakkan. Kata Nabi saw. Tuba li abdin akhada bi anani farosihi fi sabillillah. Sungguh beruntung seorang hamba yang megang tali kekang tali kudanya di jalan Allah subhanahu wa taala. Ash atharok suhu rambutnya semerawut. Mogobaratan qadamahu kakinya penuh dengan debu. Filhirosa, kana fil herosa, kana fil herosa. Kalau ditugaskan untuk menjaga-jaga, dia berjaga-jaga, dia tidak peduli. Wa in kana fisaqo kana fisaqo. Kalau ditugaskan bagian paling belakang, dia tidak peduli. Tidak tidak mesti dia jadi pasukan yang paling depan, tidak mesti dia menjadi jenderal panglima. Dia mau di belakang, mau di bagian sana terserah. Yang penting karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sta'dzan lam yu'dzan lahu. Lihat dia orang yang tidak dikenal, kalau minta izin tidak diizinkan. Wa in syafa' lam yusyafa' lahu. Kalau dia beri syafaat, tolong tidak diterima syafaatnya. Ini orang apa? Tidak top. Tapi kata Nabi Tuba, sungguh beruntung dia. Sungguh beruntung dia. Karenanya seorang berusaha mendirikan diri dari posisi yang buat bisa dia top. Kalau bisa orang lain yang maju, biar orang lain yang maju ngapain? Kecuali kalau terpaksa tidak ada yang bisa dipercayai, kecuali dia yang maju silakan tinggal dia yang maju, tinggal jaga hatinya. Tapi kalau bisa bukan orang yang maju, anak muanya yang maju tidak perlu dikenal namanya, lebih bagus. Kalau dia bisa bersedekah, tidak perlu diketahui namanya lebih bagus. Kalau udah ketahuan ya sudah tinggal jaga hatinya. Tinggal jaga hatinya. Jadi jauhi diri dari bukan orang yang sukanya rame-rame, sukanya jempa per, sukanya jadi heboh, sukanya jadi apa namanya? Uh, jadi lagi top ya. Semua orang pada ngelihat viewersnya banyak sampai orang pada senangnya begitu, senang heboh-heboh Itu jauh daripada namanya namanya keikhlasan. Jauh. Makanya Alim Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata dalam perkataannya indah dia berkata la ijtami'ul ikhlas fil qalbi wa mahabbatul madhi wa tsana'i wa tama'u fi ma indan nas illa kama yajtami'ul ma' wan nar wal dhab wal hud Kata dia tidak mungkin berkumpul antara ikhlas dengan suka dipuji tidak mungkin berkumpul antara ikhlas dengan suka dipuji suka, suka sanjungan manusia atau mengharapkan Sanjungan manusia kecuali seperti berkumpul antara api dan air tidak mungkin berkumpul orang kalau ikhlas tentunya tidak suka dipuji tidak cari pujian ada suka cari ingin pujian ingin bikin ini agar dipuji ingin bikin begini bikin trik ini bikin penampilan gini agar disanjung ini tidak ini tidak ada, tidak tidak ada hubungannya dengan keikhlasan. Tapi ikhwan dan akhwat mati Rasulullah saw. Di antara uh, hal. yang kiat-kiat yang membantu kita untuk ikhlas di antaranya senantiasa memandang diri kita selalu melakukan kekurangan. Ya, jangan merasa diri kita lebih ketika kita sudah melakukan kebajikan. Baik salat malam, jangan merasa kita istimewa enggak. Kita salat kita penuh dengan kekurangan. As-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Allah memuji orang-orang penghuni surga kata Allah Subhanahu wa taala, as-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. orang orang yang jujur imannya yang berinfak di siang hari ya yang sabar kemudian di malam hari wal bil ashar di malam hari mereka beristighfar kapan di siang hari mereka salat di siang hari mereka sedekah di siang hari mereka sabar di malam hari mereka salat malam di penghujung malam mereka istighfar astagfirullah 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 karena mereka beristighfar setelah salat malam setelah siangnya bersedekah karena mereka perhatikan perkataan indah dari Thahir oh, bin Asyur kalau saya tidak salah dia berkata mereka beristighfar dari ketaatan bukan istighfar dari dosa. Lihat mereka beristighfar dari ketaatan bukan dari dosa. Kenapa? Karena mereka merasa ketaatan yang mereka lakukan penuh dengan kekurangan. Kebanyakan kita beristighfar dari dosa. Mereka tidak bukan beristighfar saja dari dosa, bahkan beristighfar dari ketaatan. Kenapa? Karena mereka merasa kurang menjalankan ketaatan dengan sebagaimana mestinya. Makanya Nabi SAW kalau selesai solat, langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena ya, Nabi Nabi merasa keagungan Allah lebih daripada ibadah yang Nabi lakukan. Ini sangat penting. Seorang tahu bahawa semua dia bisa solat malam, dia bisa bangun malam, dia bisa bersedekah semuanya karena Allah. Allah berfirman, Walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu, ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzaki mayyasha'a. Kalau bukan karunia Allah dan rahmat Allah kepada kalian, maka tidak seorang pun dari kalian akan saleh, akan suci. Tetapi Allah mensolehkan, mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta dalam tafsirnya, yang bagilil abdi kama kullama faragamin ibadah, an ya'asfir Allah an tafsir. Hendaknya bagi setiap hamba setiap selesai dari ibadah apapun segera istighfar, istighfar dari kekurangan yang dilakukan. Kemudian juga bersyukur wa yashkuruhu ala taufik dan bersyukur Allah telah berikan dia hidayah untuk beramal saleh tersebut. La kaman yaro annahu qad ibadah bukan seperti orang yang merasa ibadahnya sudah sempurna. Wa man nabiha ala Rabbi, dan merasa punya jasa kepada Rabb, kepada Allah. wajhu uh, ilallahi mahalla wa manzila rafia ah. wa fa hada haqiqu bil maqti kemudian ingin dijadikan bagi dia posisi yang tinggi gara-gara amal saleh dia orang seperti ini lebih berhak untuk dimurkai waraddil fi'li dan lebih berhak untuk ditolak amalnya kama annal awal haqiqun bil qabul wal tawfiq li a'malin ukhra sebagaimana yang pertama Ketika dia merasa kurang, dia merasa uh, ibadahnya kurang, sehingga dia istighfar. Dan dia bersyukur karena dapat taufik. Lebih utama untuk diterima amalnya, dan lebih utama untuk diberi petunjuk kepada amal soleh yang lain. Jadi dia sebut uh, dua model. Dua-duanya sama-sama beramal. Yang satunya setelah beramal, dia merasa kurang amal dia. Saya tidak jalankan tidak sempurna. Dan ini banyak teman-teman, insya -teman, Allah haji saya kurang ustaz, haji ini kurang, umroh saya kurang ustaz. Ini bagus. Tahu diri bahwa amalnya tidak sempurna. Selain itu dia bersyukur sehingga dia istighfar. Selain itu dia bersyukur alhamdulillah Allah mudahkan saya haji tapi haji saya saya tidak bisa jalankan dengan sebaiknya. Ini ini, ini orang seperti ini mudah-mudahan diterima amalnya dan akan diberi taufik kepada amal-amal soleh yang lain. Beda dengan model kedua. Ketika dia beramal soleh dia merasa, "Wah, oh, saya sudah infak sekian, wah oh, saya sudah." Ada rasa ujub dalam dirinya, dia merasa telah sempurna. Dan dia merasa, "Ya Allah, lihat saya yang lain tidak seakan-akan demikian." Nah, ini orang seperti ini lebih utama dimurkai oleh Allah dan tidak dan ditolak amalnya. Maka agar seorang ya mudah untuk ikhlas, maka ketika dia beribadah dia tidak merasa dia hebat. Ini mudah dia untuk ikhlas. Jangan merasa dirinya hebat. Ya. Tahu dia tahu bosnya yang bikin dia seperti ini Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bersyukur kepada Allah dan dia tahu apa yang dilakukan penuh dengan kekurangan. Kemudian di antara hal yang menjadikan membantu kita untuk ikhlas. Di antaranya tolong berhenti sebentar Ketika kita ingin beramal soleh, berhenti sebentar. Seperti seorang salaf dinukil oleh Ibn Rajab al dalam kitabnya Jamil al Hikam. Ketika ditanyakan kepada dia, Allah Ta'ala janazah, tidak kau, kau, tidakkah engkau menghadiri janazah? Kata dia, maka hatta uhdiron Tunggu sebentar sampai aku hadirkan niat. Tidak ada salahnya kita berhenti sebentar. Ya Allah, baru lanjut lagi. Tidak ada salahnya. Ini dilakukan oleh sebagian salaf kita nggak tahu hati kita kalau kita nggak pernah cek kita cek kan badan kita kalau nggak pernah cek ternyata ada ini ternyata ada anu kita nggak pernah cek kesehatan ternyata kita periksa darah ternyata kolesterol naik ternyata gula darah naik ternyata asam urat naik kapan kita cek kita nggak rasa ini tapi kita cek oh ternyata lagi parah fungsi ginjal berkurang ya imunitas ternyata rendah misalnya misalnya kapan setelah kita cek baru kita tahu nah hati kalau kita nggak pernah cek kan kita ikhlas ikhlas saja sekali kita berhenti dulu sini sebenarnya melakukan ini ngapain saya apa yang kau cari wahai fulan wahai diri wahai firanda. apa yang kau cari sekarang ini cari apa kau coba cek cek sebentar aja itu punya pengaruh ini membantu kita untuk apa ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai sebagian salaf Dia memper, mengecek dirinya ketika sedang menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian sahabat saya lupa namanya dia mengatakan, "Fa idza al-haditsul wahidu yahtaju ila niyyat." Ternyata satu hadis yang saya sampaikan butuh beberapa niat. Satu hadis yang dia sampaikan butuh beberapa niat. Kenapa butuh beberapa niat? Karena dia merasa niatnya berubah di tengah jalan. Nah kita cek di awal, cek di tengah, benar gak niat kita? Mungkin seorang menyampaikan orasi, orang sudah terpesona, timbul ujub dalam dirinya. Dia segala perbaikan. A'udzubillah rajim. Lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi. Bukan dia biarkan ujubnya, riaknya terus berjalan sementara dia melihat orang terpesona dengan penyampaiannya. Seorang bermualah dengan hatinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi perkataan salah. wahid yahtaju ila niat. Ternyata satu hadis terkadang butuh beberapa niat. Kemudian yang antara hal yang membantu kita untuk ikhlas adalah kita berteman dengan orang-orang ikhlas. Kita tahu ada orang kita kita ini perkara yang kita duga mungkin ya nggak mungkin juga dia bilang saya ikhlas. Tapi ada firasat kita ini orang ikhlas. Omongannya jelas. Kita belajar sama mereka, bergaul sama mereka. Kita terpengaruh. Kita ini buruk. Kita ingin terpengaruh sama mereka. Saya sudah cerita cerita-cerita anulah saya belum belum bisa seperti guru saya tapi Syekh Abdul Razzaq taala subhanallah. Seumur-umur so, -umur saya bersama dengan beliau ya artinya tidak tidak banyak cuma beberapa kali atau ya dalam safar dalam ini. Beliau tidak pernah cerita-cerita saya pernah begini, pernah begitu, pernah begini, pernah. Saya pernah berdakwah di belantara Afrika, saya pernah begini. Enggak, enggak. Beliau sembunyikan amal beliau pernah berjihad di sana enggak pernah. Saya tahu dari mana dari guru yang lain yang cerita. Saya dulu begini-begini. Oh, saya perlu tahu saya aja enggak pernah cerita. Banyak hal yang saya tidak ingin sampaikan tapi intinya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang ikhlas, mudah-mudahan kita terpengaruh. Yang kalau dipuji dia matanya jadi enggak enak, dia enggak suka dipuji berarti. Dia enggak suka dipuji. Gelisah kalau dipuji. Bukan dibuat-buat, memang dia nggak suka dipuji. Dia tahu diri, dia tidak pantas dipuji. Dia takut dirinya juga terpengaruh. Nah, bergaul dengan orang ikhlas, bukan dengan orang yang suka pamer dengan amal dia, pamer dengan kehebatannya. Jangan. Kita ini murid, mudah terpengaruh dengan guru. Kita ini kawan, mudah terkontaminasi ter ter dengan kawan kita. Kalau kawan kita kerjaannya pamer kerjaan, kita akan terpengaruh. Kita ini siapa sih? Hati ini lemah, mudah beradaptasi, mudah tersinkronisasi. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk bisa ikhlas adalah ingat mati. Mau sholat, ya Allah ini mungkin sholatku yang terakhir. Kalau ingat mati kita, maka Rasulullah mengatakan soli sholat al sholat al muadzain, langkau seperti orang yang tidak meninggalkan dunia ini, seorang yang tidak berpisah. Kalau kita sadar kita ini umroh kita mungkin umroh yang terakhir, kita akan diikhlas fokus kepada Allah. Kalau kita merasa ini haji kita yang terakhir, fokus kepada Allah. Kita merasa ini dakwah kita terakhir, kita, kita akan fokus. Kita merasa ini sholat kita sholat terakhir, kita akan fokus. Cuma sulit menghadirkan tersebut. Tapi ini diantara satu untuk ikhlas. Di antara sarana untuk ikhlas. Masih banyak ikhwan dan akhwat yang hati Taala Yang terakhir, karena waktu terbatas, yang terakhir adalah jangan lupa berdoa. Ini adalah bukan yang terakhir, bahkan ini yang harus pertama. Adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikhlaskan hati kita ya hati kita ini yang membolak-balikkan kepada Allah Subhanahu wa taala di antara ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wahai yang membolak-balikkan hati manusia tegarkan hatiku di atas agama Allahumma hdi qalbi ya Allah berilah petunjuk kepada hatiku ya Allah hati ini lemah mudah terpengaruh mudah meresap hal-hal yang baik maupun yang buruk hati ini lemah berilah petunjuk kepada kepada hatiku ya rab di antaranya doa yang diajarkan secara khusus tentang hal ini adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku sadari maupun yang tidak aku sadari. Ya, ya maknanya demikian. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamuhu. Ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari berbuat syirik, mensekutukan Engkau dengan sesuatu pun yang aku sadari. Wa astaghfiruka lima la a'lamu dan aku mohon kepada Engkau ampunan atas kesyirikan yang tidak aku sadari. Misalnya dia akan mudah terhindar dari riya dan dia akan sering konsen memperhatikan gerak-gerik hatinya. Dan demikian juga para salaf dahulu mereka berdoa seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di antara doanya Allahumma ja'al amalana kullahu salihan. Dia berdoa Allahumma ja'al amalana kullahu salihan. Ya Allah jadikanlah amal kami seluruhnya amal saleh. Amal saleh itu ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alhu liwajhi liwajhika khalisan. Dan jadikanlah wa ja'alhu liwajhika khalisan dan jadikanlah seluruh amal saleh tersebut karena mengharap wajahmu semata, murni ikhlas. Kemudian wala ahadin min khalqika fihi syai'an dan jangan kau jadikan sedikit pun amalku untuk seorang pun dari manusia ini, enggak. Semuanya untuk engkau ya Allah karena engkau. Jangan sampai kau jadikan sedikit amalku karena manusia ya Allah. Wala taj'al li ahadin min khalqika fihi syai'an. Ini doanya Umar. Saya ulangi dia berdoa, Allahumma ja'al amalana kullahu salihan wa ja'alhu liwajhika khalisan. wala taj'al li ahadin min khalqika fihi Demikian ikhwan dan akhwat yang Subhanahu wa taala, kami saya sampaikan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas, dijauhkan dari ria, dari ujub dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keikhlasan dan dipertemukan dengan orang-orang uh, soal soleh yang telah mendahului kita di akhirat kelak. Allah alam demikian saja apa yang saya sampaikan. Kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh.